Pemirsa, mulai 1 Juni 2022, masyarakat di Kota Surabaya dilarang merokok sembarangan. Kalau ketahuan merokok, bukan hanya kena sanksi saja, namun juga akan didenda. Apakah peraturan ini efektif untuk dipatuhi masyarakat dan bagaimana pengawasannya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah. Kali ini membahas terkait dengan awas merokok sembarangan bisa kena denda. Dan sudah hadir di studio selaku pengamat kebijakan publik. Selamat siang, Pak Andri. Selamat siang. Pak Andri, ini berkaitan dengan Perwali Kota Surabaya nomor 110 tahun 2021 yang mengatur adanya larangan masyarakat untuk merokok di tempat umum atau di tempat khusus yang disediakan untuk merokok, namun efektifnya ini pada tanggal 1 Juni 2022. Menurut Anda, apakah ini telat dilakukan oleh Kota Surabaya dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur bagian Indonesia nih, Pak? Oh, tidak. Jadi, riwayat tentang perda peraturan daerah untuk kawasan tanpa rokok itu sudah dirintis di tahun 2008. Waktu itu wali kotanya Pak Bambang DH. Ya, di tahun 2008 itu sudah ada perda itu, namanya Perda KTR-KTM, Kawasan Terbatas Merokok dan Kawasan Tanpa Rokok. Namun kemudian di saat itu masih pro dan kontra, sehingga ada revisi yang perda nomor 2 tahun 2019 yang sekarang diperkuat dengan perwalinya. Jadi ada sudah tuntas perwali itu diterapkan 1 Juni 2022. Ya itu riwayatnya, tapi memang ini di mana-mana menjadi pro kontra antara pelarangan merokok dan kebutuhan ekonomi para pekerja di bidang tembakau yang masih menjadi tarik ulur. Tapi kawasan tanpa rokok itu dulu saya sendiri juga setuju bahwa memang harus tanpa rokok, terutama di 5 tempat yang kita anggap sebagai wilayah penting, kawasan tanpa rokok, satu, tempat-tempat yang berkaitan dengan sarana kesehatan. Yang kedua, tempat-tempat yang berkaitan dengan sarana pendidikan. Yang ketiga, sarana public transport, transportasi umum. Ya, mungkin kita semua tahu dulu di Surabaya, kita sering melihat kalau kita naik angkot, waktu itu masih ada banyak orang merokok di dalamnya, yang itu tidak membuat nyaman. Tapi tambah tahun tambah baik, sekarang itu nggak boleh sama sekali, dan ya silakan kalau mau didenda, terutama itu sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana transportasi umum masyarakat, kemudian sarana ibadah, ya nggak tahu, tapi ya tidak pantas, tidak layak untuk ibadah terus kemudian merokok itu. Juga ada itu di situ. Yang kelima, di apa, kurang satu itu, Mbak, lupa. Ada kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, dan juga sarana belajar mengajar dan juga sarana kesehatan. Sarana tempat publik anak ya, sarana tempat publik. Ya itu memang saya sendiri setuju, bersyukur ada perwali untuk teknisnya untuk menerjemahkan Perda nomor 2 tahun 2019. Oke. Jadi Perda dulu sudah dituangkan, namun ini untuk teknisnya perwali ini baru ada sanksi dan juga denda. Apakah Anda melihat ini efektif untuk membuat masyarakat patuh? Iya, bahwa Perda dan perwali dengan diperkuat perwali ini, kemudian ini memang untuk kebaikan bersama. Ini dipakai untuk kita tidak memusuhi orang merokok. Mungkin yang harus dikampanyekan oleh pemerintah kota juga tentang merokok etis, etika merokok dan sebagainya. Tapi karena yang jelas merokok itu kegiatan yang legal, kegiatan yang tidak dilarang oleh undang-undang. Bukan kriminal begitu. Bukan kriminal, dan dia juga aktivitas yang memberikan sumbangsih pajak dan cukai terhadap negara. Nah, kemudian ketika semua daerah, banyak hari ini kita lihat banyak kota, kabupaten, dan provinsi itu banyak
membuat peraturan-peraturan tentang kawasan tanpa rokok, ya itu harus sekaligus dibarengi dengan etika merokok. Nah, itu yang mungkin belum ada ya, mungkin kedepannya harus dikampanyekan juga soal etika merokok. Namun kemudian itu harus juga dibarengi juga terhadap penegakan perda. Nah, penegakan perda dulu kalau saya ingat saya di tahun 2008, saya sendiri juga sempat survei waktu itu. Saya pribadi melakukan penelitian terhadap kawasan tanpa rokok itu. Salah satunya adalah di fasilitas kantor pemerintahan, misal di kecamatan atau kelurahan ketika ada orang antri untuk mendapatkan pelayanan adminduk misal. Nah itu juga dilarang kawasan tanpa rokok itu. Jadi itu membuat orang menunggu nyaman dan sebagainya. Nah, waktu itu saya survei dulu itu tahun 2008 saya survei setelah perda itu keluar. Ya memang belum bisa dilaksanakan di tahun 2008. Karena kita bisa melihat di kantor-kantor kecamatan, di kantor-kantor kelurahan, bahkan yang merokok itu ya aparatusnya, bukan masyarakatnya. Pegawainya sendiri. Jadi ya saya berharap dengan revisi baru tentang Perda 2 2019 dan perwali ini, ya itu bisa dipatuhi sendiri oleh aparat penegaknya. Nah itu yang semoga ke depan akan lebih baik. Oke, Pak, Perda tahun 2008 ini sudah dicanangkan, sudah diatur begitu untuk ya, KTR atau kawasan tanpa rokok dan juga kawasan terbatas merokok. Begitu. Apakah ini juga efektif, Pak? Apakah selang 12 tahun pola pikir dan juga pola perilaku masyarakat untuk sadar tidak boleh merokok di sembarang tempat ini sudah terbangun begitu, sehingga apabila ada perwali ini maka bisa dipatuhi dengan baik tanpa harus ada embel-embel denda maupun sanksi? Nah, di tahun 2008 hingga sekarang ini saya ya itu memang nggak terbukti bahwa itu akan membuat apa kawasan tanpa rokok benar-benar bebas rokok. Itu belum terbukti, tapi kalau mengacunya apakah itu akan dipatuhi masyarakat, ya kita lihat. Artinya perda yang sekarang tahun 2019 dengan perda tahun 2008 itu ya memang harus ada bedanya. Dan itu harus dilaksanakan dengan baik dengan pemerintah kalau mampu. Oke. Seperti apa sebenarnya bentuk konkretnya peraturan undang-undang perwali ini, dan sudah terhubung dengan Bu Nani Sukristina selaku Kepala Dinas Kesehatan Surabaya. Bu Nani, ini seperti apa konkret dari sanksi maupun denda atau perwali yang mengatur adanya larangan merokok di sembarangan tempat ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya, Bu Nani, dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah membahas terkait dengan merokok sembarangan bisa kena sanksi. Dan tadi sudah ada Pak Andri Arianto selaku pengambil kebijakan publik. Dan sekali ini sudah terhubung dengan Bu Nani Sukristina selaku Kepala Dinas Kesehatan Surabaya. Selamat siang, Bu Nani. Selamat siang. Oke, Bu Nani, ini berkaitan dengan Perwali nomor 110 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan peraturan daerah Kota Surabaya berkaitan dengan kawasan tanpa rokok. Dan tahun ini, 1 Juni 2022, ini masyarakat sudah dilarang untuk merokok di sembarang tempat. Konkretnya dari peraturan ini seperti apa ini, Bu? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Mungkin kita tidak asing lagi ya dengan, karena pada tahun 2008 seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Andri, bahwa Kota Surabaya sudah memiliki perda KTL KTM, jadi kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, yang kemudian juga dengan perwali KTR KTM nomor 25 tahun 2009. Untuk tahun 2019 kita memperbarui dengan perda nomor 2 perda nomor 5 Perda nomor 2 tahun 2019 tentang KTR. Kemudian dengan ditindaklanjuti dengan perwali
nomor 110 tahun 2021 yang kita berlakukan sejak dengan tahun 2022 ini, 1 Juni 2022 ini mulai diberlakukan. Jadi untuk apa namanya merupakan perwali 2110 tahun 2022 ini merupakan implementasi dari kawasan tanpa merokok yang sudah kita perdakan sejak tahun 2019 yang lalu. Untuk perwali 22 ini kita sahkan sebenarnya sejak tahun 2001 kemarin, yaitu tanggal 11 November. Jadi ada jeda waktu untuk sosialisasi selama 6 bulan, dan ini tahun ini bulan Juni tanggal 1 kita berlakukan, mulai kita berlakukan perwali tersebut. Okay. Jadi untuk maksud ditetapkannya sendiri sebenarnya kita juga melindungi hak asasi manusia sebenarnya, Mbak, karena untuk mencapai derajat kesehatan itu kan kita bisa melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok, karena nggak semua orang merokok, dan mereka yang tidak merokok itu justru mempunyai dampak yang besar terhadap dampak dari efek dari warga yang merokok tersebut. Oke, Bu, ini dari tahun 2008 lalu diubah menjadi perda tahun 2019, apakah di sana sudah tertuang sanksi maupun denda sehingga untuk perwali ini mulai 1 Juni mendatang ada sanksi maupun denda? Ini seperti apa, Bu? Bentuknya sanksi maupun dendanya, apa perbedaannya dan seperti apa konkretnya? Untuk tahun 2000 yang lama ya, perwali perwali yang lama, mungkin untuk dendanya mungkin kita tidak terlalu ketat untuk dalam pada saat pengenaan dendanya. Okay. Untuk yang perwali ini kita berusaha untuk konsisten untuk menjalankan perwali. Jadi dengan seperti yang sudah kita sosialisasikan dengan denda, yaitu apabila pelanggar untuk orang, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 16 ya ayat 1 ini dikenakan sanksi administrasi. Yang pertama adalah teguran lisan, kemudian yang kedua berupa denda administratif, dan yang ketiga adalah paksaan berupa kerja sosial. Kemudian ini juga denda ini juga pada ayat 1 huruf G itu juga langsung disebutkan di situ ada denda sebesar Rp250.000. Okay. Itu bagi pelanggaran untuk perorangan. Kemudian untuk yang pelanggaran bagi pelaku usaha, pengelola, kemudian penyelenggara atau penanggung jawab tempat usaha. Jadi ini berlaku setiap untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara. Itu ada ketentuan di pasal 16 ayat 2 disebutkan ada sanksi administrasi, yaitu berupa peringatan juga, kemudian teguran tertulis, kemudian yang kedua adalah penghentian sementara kegiatan, kemudian yang ketiga adalah denda administratif, yaitu paling banyak sebesar-besarnya adalah paling banyak Rp50 juta, dan nantinya juga akan ke arah pencabutan izin. Demikian. Oke, berarti ada perorangan, pelaku usaha, dan korporasi ini juga bisa kena denda ya, Bu ya. Siapa yang bisa menegur, yang bisa memberikan sanksi-sanksi tersebut, Bu? Misalnya kita ketemu ada orang yang merokok yang tidak di pada tempatnya, yakni tempat khusus untuk merokok, ini siapa yang bisa melakukan teguran ini dan sanksi administrasinya seperti apa, nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.
Bu Nani, untuk implementasi dari sanksi maupun denda itu sendiri, apabila ada misalnya masyarakat yang menegur atau juga masyarakat yang menemui perokok di luar tempat khusus yang disediakan untuk merokok, ini seperti apa? Apakah mereka harus lapor ke Satpol PP terlebih dahulu dan lain sebagainya? Ini seperti apa, Bu Nani? Untuk tahap awal, kita akan melakukan semacam operasi untuk penegakan perda. Ini akan kita lakukan 1 bulan 2 kali. Jadi ada satgas yang terdiri dari, tim satgas ini terdiri dari aparat pemerintah, kemudian ada dari organisasi profesi, kemudian dari organisasi dari tokoh masyarakat, kemudian ada dari akademisi, kemudian juga ada organisasi masyarakat yang terlibat di sini. Jadi ini kita sudah membentuk tim yang untuk tahap awal ini, memang ini baru awal kita berlakukan ya. Jadi ini kita juga nanti kita jalannya dalam 1 bulan 2 kali. Nanti tim akan berkeliling untuk melaksanakan pengawasan. Oke, berarti tim-tim tersebut yang bisa melakukan peneguran ya Bu, termasuk sanksi administrasi. Betul. Oke, bisa dijelaskan lagi Bu, berarti masyarakat itu sebenarnya boleh merokok asal ada ruangannya tersendiri begitu ya Bu ya? Iya, tepat sekali. Jadi sebenarnya dengan adanya perda ini sebenarnya masyarakat nggak perlu takut karena memang kita tidak melarang masyarakat untuk merokok. Ya. Tapi menata ya, karena kita tetap memfasilitasi ada tempat berusaha tetap bisa warga bisa tetap merokok dengan tempat terbatas merokok. Jadi pengelola usaha tetap harus menyediakan tempat untuk warga yang ingin merokok harus menyediakan. Mungkin itu. Jadi pengaturan masyarakat tidak bebas untuk sembarangan merokok di tempat umum, di tempat sarana kesehatan, di tempat tempat proses belajar, arena bermain anak, kemudian tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum. Jadi membatasi. Ya. Intinya seperti itu. Berarti seperti warung, rumah makan, atau juga untuk pasar dan pelabuhan dan lain sebagainya, ini masyarakat bisa merokok asal disediakan tempat khusus begitu ya. Ada tempat khusus untuk merokok di situ. Dan para penyelenggara atau pelaku usaha ini harus menyediakan tempat itu. Kalau tidak, ini bisa kena sanksi administrasi, bahkan denda begitu ya, Bu ya? Betul. Oke, saya ke Pak Andri Arianto. Pak, ini bagaimana tanggapan Anda saat ini Pemkot Surabaya sedang menyiapkan atau sudah memberlakukan Satgas untuk melakukan pengawasan terhadap orang yang merokok? Apakah ini juga efektif? Bagaimana, Pak? Iya, pengawasannya harus seimbang. Baik pengawasan kepada pelaku merokok dan pengawasan kepada penyedia pengelolaan hal tersebut. Itu juga harus bareng-bareng lah diimbang karena kita tahu bahwa Surabaya mempunyai visi kota yang humanis. Ya. Maka dari itu terkadang itu untuk orang yang merokok itu disediakan tempat yang kadang-kadang tidak humanis. Misal di parkiran mobil, kalau di mal itu biasanya di parkiran. Ya. Padahal di perda itu diatur yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Baik outdoor maupun indoor. Nah itu kadang-kadang memang diperlakukan yang tidak humanis. Misal di parkiran atau di toilet umum. Nah, gitu yang sebetulnya ini harus seimbang bahwa penciptaan perda ini adalah untuk membangun kesadaran masyarakat Surabaya bahwa kita yang merokok menjadikan etika merokok, yang tidak merokok tidak merasa terugikan dengan orang yang merokok. Nah,
Perda ini bertujuan seperti itu. Perdanya harus menjamin tujuannya untuk menjadi humanis. Mm-hmm. Baik yang tidak merokok maupun yang merokok. Sehingga itu tidak menjadi gaduh. Karena kita tahu di 2008 itu ketika perda itu dibuat itu gaduh sekali. Mm-hmm. Awalnya gaduh sekali. Jadi belum ada asas keadilan begitu ya bagi yang merokok tapi tidak disediakan tempat yang proper atau tempat yang lain untuk merokok begitu ya. Iya, yang mm-hmm. yang apa ya semuanya lah, semuanya itu harus dalam posisi yang cukup cukup baik dan dan itu akan membuat menjamin kita menjadi masyarakat yang humanis. Baik. Terakhir Bu Nani, apa pesan Anda untuk masyarakat terkait dengan perwali ini, singkat saja, berkaitan dengan sanksi maupun denda, jangan takut untuk merokok asal sesuai dengan koridor peraturan yang ada, Ibu Nani. Singkat saja pesan Anda. Terima kasih. Jadi pesan untuk warga Surabaya, kita tidak tidak melarang warga untuk merokok, tapi mungkin kita juga tetap menghargai hak asasi masyarakat yang tidak merokok. Jadi kita tidak ingin masyarakat yang tidak merokok justru mempunyai dampak yang paling besar dari efek aktivitas merokok tersebut. Ya. Jadi mungkin kita akan tetap melakukan pelaksanaan perwali ini dengan seperti saya sepakat dengan Pak Andri tadi bahwa kita tetap harus tetap humanis, mengedepankan juga sisi kemanusiaan ya seperti tadi mungkin disampaikan tempat merokok di tempat disediakan di tempat yang tidak strategis kemudian tidak manusiawi itu mungkin akan menjadi masukan buat kami untuk ke depan bisa lebih bagus lagi. Kita sudah punya pengalaman terhadap perda yang awal kemudian ini yang perda yang ini juga mungkin akan merupakan pembelajaran ke depan Kota Surabaya lebih bagus lagi, lebih lebih nyaman untuk masyarakat lagi. Tujuan dari perwali ini semata-mata untuk memberi nyaman kepada masyarakat, baik yang berkaitan dengan polusi udara maupun juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Nani Sukristina selaku Kepala Dinas Kesehatan Surabaya dan sebelumnya ada Pak Andri Arianto selaku Pengamat Kebijakan Publik. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu. Terima kasih.